Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mengukuhkan dan melantik pengurus pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia atau PP PESTI masa bakti 2023-2028 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Brigadir Jenderal Polisi Awal Khairuddin beserta jajaran pengurusnya. Soft tennis ini pada SEA Games, pada Asian Games juga sudah menunjukkan prestasinya. Mereka juga meraih medali pada multi-event internasional sampai ke level Asian Games. Besar harapan saya, Ketua Umum Pak Awal dan jajaran pengurusnya bisa lebih mensosialisasikan soft tennis ini sehingga akan mendapatkan atlet-atlet berbakat yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia. Sekarang mereka ada di 17 provinsi, Indonesia ini ada 38 provinsi, sehingga masih banyak yang harus dilakukan dan juga memasyarakatkan, mensosialisasikan soft tennis ke masyarakat pencinta olahraga juga menjadi tugas dari Ketua Umum beserta jajaran pengurusnya. Saya berharap pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara ini, soft tennis akan menampilkan atlet-atlet mudanya supaya mereka nanti kita persiapkan untuk mengikuti SEA Games di Thailand yang akan datang maupun Asian Games berikutnya. Selamat bertugas pada Pak Awal dan teman-teman pengurus lainnya. Sukses untuk soft tennis Indonesia. Menyambung apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa kepengurusan PESTI 2023-2028 ini tentunya memiliki target. Salah satunya adalah meyakini bahwa olahraga ini bisa dikenal oleh masyarakat. Tentunya kami melakukan cara-cara cukup masif supaya dikenal, bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, fakultas-fakultas olahraga, bisa juga masuk ke bagian jasmani di TNI dan Polri untuk dikenalkan para mungkin atlet yang ada di TNI Polri maupun ASN kementerian lembaga, dan juga kita bisa roadshow langsung ke sekolah-sekolah, mungkin dengan SMP, SMA yang bersama dengan dinas-dinas pendidikan di tingkat daerah, kabupaten, kota. Ini saya rasa salah satu cara untuk bisa adanya kesinambungan atlet dari soft tennis. Yang kedua tentunya prestasi yang akan ditempuh di ajang PON, SEA Games, Asian Games, tidak ada kata lain selain persiapan atlet tersebut, sehingga atlet ini bisa berprestasi, olahraga ini bisa dikenal dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia.